Ferreira sama landama di Papua, Dewan Pimpinan Daerah DPD Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia Gamki Provinsi Papua bersama jajaran di tingkat DPC Gamki Kota Jayapura, DPC Gamki Kabupaten Jayapura, dan DPC Gamki Kabupaten Kerom, Senin 9 September 2019 menyambangi Korem 172 Jayapura untuk rekonsiliasi di Papua. Tangan rombongan anggota Gamki itu disambut langsung oleh Komandan Korem 172 Raja Wirayakti Jayapura, Kolonel Infanteri Jonathan Binsar Parluhutan Sianipar. Pertemuan rekonsiliasi antara Gamki dan Komandan Korem itu berlangsung di ruang penerangan Korem 172 Raja Wirayakti Jayapura. Dalam pertemuan itu, Komandan Korem 172 Jayapura lebih banyak mendengar dan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada anggota Gamki untuk menyampaikan gagasan dan pikiran-pikiran mereka, baik bersifat saran dan kritik, demi mendapat solusi bersama dalam mewujudkan Papua yang damai, Papua yang aman, dan Papua yang nyaman bagi sesama anak bangsa. Dan kita butuh, kalau kita kemudian mau mengakui NKRI menjadi bagian dan sama, ketika saya bicara saya orang Indonesia adalah sebuah kebanggaan, semua saudara-saudara kita yang lain juga kita redam mulut mereka. Kalau mereka kemudian ungkap lagi, kondisi yang sama akan terjadi. Yang bisa mempertemukan semua adalah rasisme. Saya coba kemudian menganalisis, ada berapa kali kasus yang kita coba kemudian melibatkan orang banyak, dia tidak kemudian dalam jumlah masa untuk datang untuk berdemonstrasi. Ternyata isu rasisme bisa mampu mendatangkan orang dalam jumlah yang masal sekali. Dia tidak bilang Papua pantai, dia tidak bilang Papua gunung. Atas nama rasisme, dia ketua. Hal senada juga disampaikan Ketua DPC Gamki Kota Jayapura dalam pertemuan itu, di mana John Betaubun menuturkan rakyat di Kota Jayapura membutuhkan rasa aman dan nyaman. Bagian ini harus dijamin oleh pihak keamanan, baik TNI Polri, dengan menyampaikan kepada rakyat soal jaminan keamanan bagi mereka. Di sisi lain, sebut Ketua Gamki Kota Jayapura itu, negara melalui perangkat TNI Polri harus serius dalam menangani persoalan di Kota Jayapura pasca demonstrasi 29 Agustus lalu. Dari aspek penegakan hukum misalnya, pesan Ketua Gamki Kota Jayapura, pihak kepolisian tidak saja mencari, menangkap, dan menetapkan pelaku demonstran yang melakukan pembakaran sejumlah rumah dan gedung-gedung di Kota Jayapura. Namun dalam penegakan hukum juga harus ada rasa keadilan bagi keluarga korban, yang keluarga mereka menjadi korban jiwa pasca demonstrasi Agustus 2019 di Kota Jayapura. Saya minta bahwa dengan ada informasi demo-demo yang beberapa hari ini meresahkan juga masyarakat yang ada di Kota Jayapura. Paling tidak ini kita semua mampu untuk memberikan penjelasan kepada rakyat bahwa pihak keamanan dalam hal ini kepolisian maupun TNI memberikan jaminan keamanan bagi semua rakyat yang ada. Tapi juga untuk menjadi kepuasan semua rakyat yang ada di Kota Jayapura ya adalah terkait dengan penegakan hukum, tapi juga terkait dengan berjatuhannya korban. Sehingga semua orang puas terkait dengan penegakan hukum. Tidak saja terkait dengan bangunan yang terbakar, tapi korban yang meninggal juga itu harus ditegakkan. Sehingga kedua-duanya yang seimbang. Kita juga memberikan pemahaman kepada rakyat di Kota Jayapura. Kejadian dan dinamika yang terjadi pada tanggal 29 Agustus itu membuat semua orang nanti susah. Kenapa susah? Saya malam keluar saja dengan motor, orang cari bensin aja sudah susah. Cari pinang yang kita makan pinang saja setiap waktu sudah susah. Pinang yang gampang orang bisa jual 24 jam. Sehingga kalau kami dari Gamki Kota Jayapura memberikan masukan untuk Komandan, kita butuh kenyamanan di Kota Jayapura. Kalau bisa tadi yang saya syarat tadi. Siap.